Selamat sore kepada semua mahasiswa pengantar jurnalistik. Kembali berjumpa dengan pertemuan pekan ke-12, ya. Hari ini kita akan membahas tentang SOP, ya, atau yang disebut sebagai bagian ketika Anda memenuhi sebuah upaya untuk memproduksi konten ya di media online. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana Anda bisa memasukkan foto, bisa memasukkan tulisan ya, bisa memasukkan uh, video ya dan seterusnya di media online ya. Kalau Anda membaca kan ada video, ada foto, ada teks ya. Ada judul-judul ya. Bagaimana caranya itu? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini dan Anda akan praktekkan juga ya. Itulah uh, manfaatnya ketika kita kuliah bukan hanya sekedar teori ya tapi anda mempraktekkan bagaimana anda bisa tahu bahwa judul itu bisa masuk di tempatnya ya jadi kan kalau anda membaca media online ya ada tempat judulnya ya ada judulnya yaitu itu harus anda bikin dan itu ada tempatnya ketika anda masuk di content management system atau disingkat dengan istilah CMS ya dan di situ ada tempatnya ada tempat untuk judul, ada tempat untuk lead, ada tempat untuk teks ya. Ada tempat untuk foto dan seterusnya. Kemudian Anda bisa melakukan uh, semacam produksi konten ketika semua itu sudah Anda kuasai ya. Kita bisa lihat bahwa dalam uh, media yang disebut sebagai salah satu sindikasi ya. Ketika trennya sekarang adalah sindikasi. Jadi media itu tidak lagi sendirian dia menginduk kepada media yang ada gitu ya. Itu memudahkan ya. Kenapa media harus menjadi sindikasi agar dia mendapatkan esen yang nilainya berlipat-lipat ya. Misalnya Anda bikin media sendiri gitu ya. universitaspancasila.com misalnya ya. Nah, itu adalah media berita ya. Dibandingkan universitaspancasila.com ini masuk ke sindikasi, tentu saja lebih menguntungkan masuk ke sindikasi. Kenapa hal itu harus terjadi? Karena itu nilai adsense-nya Anda atau nilai uh, yang dibayar oleh Google Adsense adalah berlipat. ya. Kalau Anda berdiri sendiri, Anda paling hanya dibayar satu rupiah. Tapi ketika Anda bergabung menjadi bagian dari sebuah sindikasi media, dibayarnya 6 kali lipat, enam rupiah. Ya. Bisa dibayangkan hasilnya berapa gitu. Berlipat-lipat tentu saja. Kalau hanya sendiri Anda dapat satu rupiah, anda bergabung dapat enam rupiah. Nah, itu tentu lebih menguntungkan yang 6. ya. Itu e, salah satu alasannya. Selain itu, alasan kedua adalah berkaitan dengan server, ya. Kalau Anda tahu biaya menyewa server, ya, atau memiliki server itu sangat mahal, ya, karena Anda harus membayar setidaknya. 17 juta sampai 20 juta per bulan ya, untuk server. Ya, kenapa Anda harus bayar server? Karena kalau Anda bikin media online tidak pakai server, ya pasti akan jebol. Misalnya, Anda taruhlah bikin media sendiri, gitu ya. Namanya media yang basisnya adalah WordPress. Nah, itu pasti ketika dibaca berbarengan oleh 10 orang aja, itu udah bisa langsung error, bisa down. Nah kenapa media yang ada menggunakan server yang cukup besar itu tadi? Karena itu tadi alasannya, dia bisa dibaca oleh orang. Dari berbagai tempat, dari berbagai uh, profesi, usia dan seterusnya, secara bersamaan dalam waktu yang sama, yang mengakses berita anda, dia tidak uh, hilang gitu ya, tidak error atau tidak istilahnya 404 ya, uh, pet not found. Ya kan sering ya kalau anda baca uh, konten tertentu di satu media, yang ketika anda klik malah 404. Ya, itu kenapa? Karena itu tadi ya walaupun itu bisa dijadikan sebagai sebuah mural ya waktu itu ya sempat mural yang berkaitan dengan 404 error ya not found ya nah itu sempat heboh ya nah ini berkaitan dengan tadi ya kenapa Anda harus menyewa server itu tadi biayanya juga cukup mahal ya kemudian yang harus Anda lakukan cukup banyak gitu ya Anda harus punya perusahaan sendiri anda bergabung di perusahaan orang Anda bisa lebih ringan gitu ya. Karena kalau Anda perusahaan sendiri Anda harus membayar gaji satu orang saja ya, satu orang tenaga reporter ya, setidaknya Anda bayar pakai UMR lah ya. 4 juta ya, 4 juta sampai 5 juta per orang. Kalau tenaganya 10 orang kali 10 ya sudah berapa tuh biaya per bulannya. Belumnya nyewa servernya. Anda bayar 20 juta misalnya. Nah itu belum mendapatkan iklan, belum tentu Anda iklannya. Ya bagaimana Anda membayar itu? Tentu itu tadi. Ya salah satu caranya seperti ini ya, Anda bergabung menjadi sindikasi. Nah ini kita bicara tentang sindikasi spiritbekasi.poskota.co.id ya. Nah aksesnya kita juga sudah memberikan kepada Anda. Anda tinggal melakukannya sesuai dengan rumus yang tersedia dan kita tidak umumkan kepada publik ya tapi kita umumkannya kepada kalangan internal sebetulnya anda kita masukkan sebagai kalangan internal untuk bisa berkarya di media ini ya panduan kerjanya eh, posko digital ini adalah kode etik jurnalistik undang-undang pokok pers kemudian pedoman penulisan media cyber atau disingkat sebagai ppms dewan pers ya Kemudian ada 9 elemen jurnalistik Kovac ya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Anda ketika membuat sebuah konten gitu ya. Jangan sampai melanggar rambu-rambu yang sudah ada ini gitu ya. Kemudian, yang harus Anda lakukan ketika Anda membuat konten apa sih? Apakah konten itu cukup hanya bikin judul, cukup hanya bikin lead, cukup hanya ada teksnya gitu? Tidak ya, karena Anda sekarang adalah eranya di mana anda harus menjadi orang yang bisa memprediksi apa yang dibutuhkan oleh pembaca ya. Itu yang disebut sebagai search engine optimization ya atau optimi optimisasi mesin pencari ya. Bagaimana Anda melakukan itu memanfaatkan mesin pencari ya. Ya kalau di sini kita bicara tentang Google ya tentu saja uh, seperti halnya kalau Anda mencari konten yang Anda butuhkan ya. Misalnya Anda butuh Buku tertentu, ya, Anda akan menulis di Google, ya. Bukunya judulnya apa, gitu, ya. Pengarangnya siapa, Anda tulis itu. Nah, itu yang disebut sebagai kata kunci, ya. Semakin spesifik kata kunci Anda, semakin baik, tentu saja, ya. Anda tentu bisa mengaitkan dengan pengalaman Anda ketika mencari sesuatu yang Anda butuhkan di internet, ya. Anda memanfaatkan mesin pencari, ya. Jadi, Anda menggunakan kata kunci. Kemudian dari situ nanti akan tampil ya pilihan-pilihan yang Anda butuhkan tadi apakah sesuai atau tidak Anda tinggal menelusurinya ya Anda membukanya kemudian menutupnya membuka lagi menutupnya kemudian mencari lagi konten itu di halaman berikutnya misalnya nah itu adalah yang disebut sebagai SEO tadi ya pada setiap konten selalu dioptimasasi dengan kata kunci ya atau keyword yang ada pada konten ya jadi jangan sampai keyword atau kata kunci itu tidak ada di konten Anda ya misalnya Anda menulis tentang uh, pelabuhan Tanjung Priok gitu ya ternyata yang Anda jadikan kata kunci adalah uh, pelabuhan Tanjung Pinang misalnya atau uh, Anda bahkan tidak menulis tentang pelabuhan tapi terkait dengan bandara misalnya itu juga kan berbeda gitu ya bandara dengan pelabuhan gitu ya jangan sampai seperti itu jadi SEO itu rumusnya harus ada di di konten Anda ya. Yang semakin baik SEO-nya itu adalah yang diulang ya. Jadi kalau Anda ada kata kunci di judul, kemudian kata kunci itu ada di lead, kata kunci itu ada di tubuh beritanya. Ya nah itu berulang-ulang terus seperti itu makanya memang kalau untuk pembaca ya, yang namanya SEO ini tidak membuat mereka nyaman ya. Jadi mereka akan tersiksa untuk Mendapatkan semacam informasi ya, karena uh, kalimat-kalimatnya diulang, ya berulang-ulang, ya berulang lagi, berulang lagi, sehingga orang yang mendapatkan uh, konten Anda tersebut akan merasa terganggu gitu ya. Tapi kalau untuk Google ya, karena dia menggunakan algoritma, semakin sering Anda mengulang kata kunci, ya semakin baik buat algoritma. Jadi dia akan ditangkap oleh algoritmanya Google, kemudian disitulah peluang konten anda bisa ditemukan oleh pembaca. Nah ini era dimana anda harus cermat, ya. anda harus bisa memprediksi apa yang dibutuhkan pembaca anda, walaupun anda bukan menjadi pembaca gitu ya, tapi orang yang menyediakan konten, ya. orang yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pembaca anda. Jadi itulah eh, kenapa anda harus bisa memprediksi dengan baik gitu ya. Anda tentu harus mengikuti tren, ya. Tren itu apa yang sedang terjadi sekarang, gitu ya. Yang sedang e, dibutuhkan atau hangat dibicarakan oleh publik, ya. Anda bisa lakukan itu antara lain dengan cara satu, ya, mencermati trending topic, ya. Yang kedua, Anda bisa mencermati apa yang sedang ada di lingkungan Anda atau sekitar Anda atau ketika Anda sedang berjalan, gitu ya. Sedang menjadi omongan masyarakat apa, nah itulah yang disebut sebagai tren. Ya. Apa yang sedang dibutuhkan oleh pembaca itu bisa Anda ketahui dari kegiatan itu. Anda bisa memprediksinya dengan melakukan itu. ya. Artinya tidak bisa Anda hanya sekedar duduk-duduk gitu ya di balik meja, Anda tidak melakukan apa-apa, ya pasti tidak akan mudah ya untuk bisa mendapatkan tren yang ada di tengah masyarakat ya. SEO yang baik ya seperti kita sampaikan tadi, termuat di judul, kemudian ada di lead dan ada di kontennya. Ya, semakin sering kata kunci itu diulang akan semakin baik, akan semakin efektif untuk Google, ya. Kemudian yang Anda harus lakukan dalam uh, pembuatan konten tadi adalah Anda menempatkan judul di tempat judul, kemudian ada, artinya ada di CMS itu ya, ada judul. Kalau di situ bisa disebut sebagai title, ya ada title, kemudian ada lead, ya tetap bahasanya seperti itu lead, kemudian ada konten, ya jadi Anda tinggal melakukan itu dan tidak lupa memenuhi apa yang uh, tersedia, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada caption foto, kemudian Anda kosongkan, nah itu pasti akan tidak bisa di-upload, ya berita itu tidak bisa muncul, ya bukan tidak bisa di unggah uh, ya tapi tidak muncul di halaman medianya ya itu yang terjadi jadi hanya sekedar anda ada di medianya itu tapi dia muncul di publik gitu ya jadi perhenti di uh, cms ya tidak dipublish gitu ya istilahnya nah itu yang anda lakukan harus itu tadi mencermati semua tempat yang tersedia ruang yang tersedia tanpa menyisakan yang tempat yang mungkin kosong gitu ya yang lupa gitu ya yang terlewat ya. Jadi tidak boleh ada yang seperti itu. Jadi benar-benar harus terpenuhi semua baru bisa diunggah ya. Kemudian kita bisa lihat di sini setelah semua Anda lakukan yang Anda perlu cermati atau Anda terus uh, tanamkan adalah kebiasaan atau kedisiplinan. Jadi Anda sebelum mengunggah konten, Anda baca dulu kontennya ya. Baca ulang siapa tahu judulnya salah, siapa tahu leadnya tidak nyambung dengan judul atau kontennya bahkan berbeda itu sangat mungkin ya karena anda misalnya menulis sekaligus tiga konten gitu ya jadi yang anda unggah cuma satu konten gitu sangat mungkin itu terjadi ya itulah gunanya anda membaca ulang dengan cermat ya karena sekarang kan dibutuhkan kecepatan gitu ya jadi anda bisa dalam waktu bersamaan mengedit sekaligus atau mengunggah sekaligus lima berita gitu ya sangat mungkin ya sambil ngetik ini Anda ngetik yang lain juga gitu ya sambil melengkapi sambil menulis judul dan seterusnya nah yang paling eh, repot adalah ketika tadi ya keliru ya judul yang harusnya untuk berita X gitu ya yang Anda masukkan judul dari berita C misalnya artinya berbeda nah itu Kontennya akan mengganggu lebih jauh kepada masyarakat, dan Anda dianggap sebagai media yang tidak kredibel. Akhirnya, kalau Anda melakukan itu, ya. kemudian yang juga harus Anda lakukan adalah eh, mengoptimisasi konten Anda ke media sosial, ya. baik Twitter, setidaknya ada Twitter, ada Facebook, dan ada Instagram. Ya. Ada tiga itu. Nah, inilah yang akan membantu. Konten Anda menjadi lebih mudah ditemukan oleh pembaca, bukan hanya tadi ya, menggunakan keyword gitu ya, tapi menggunakan media sosial. Nah, ini juga uh, butuh tahapan ya. Jadi, Anda mengunggah konten, kemudian konten itu Anda copy, kemudian Anda paste di uh, laman media sosial Anda masing-masing gitu ya. Apakah di Twitter, apakah di Facebook, atau di Instagram? Nah, itu akan lebih memungkinkan konten yang anda buat tadi bisa ketemu pembaca gitu ya sekarang ini kan konten mencari pembaca gitu ya pembaca oke okay, dia butuh konten tertentu tapi seringkali dia juga tidak uh, terlalu peduli gitu ya tidak mencari konten dia hanya sekedar membuka media sosial kemudian dia tertarik dengan judul dia langsung klik gitu ya berlombanya sekarang bukan lagi di masing-masing apakah anda bekerja di kompas.com atau detik.com atau di pos kota gitu ya, nah itu tidak lagi seperti itu, tapi yang menentukan adalah bagaimana anda bisa membuat sebuah konten menjadi viral ya. Jadi ketika orang membaca baru baca aja langsung klik dia, baru baca judulnya dia langsung klik, jadi langsung terbuka ya konten yang anda buat itu. Nah itulah semacam upaya-upaya yang harus anda lakukan agar konten anda bukan hanya sekedar menjadi semacam Is, uh, tanpa makna gitu ya tanpa makna jadi hanya sekedar ada tapi tidak dibaca orang gitu ya atau istilahnya disebut sebagai sampah uh, internet ya karena tidak dibaca itu jadi sampah namanya kan jadi makanya anda harus bisa melahirkan konten yang bisa membuat orang tertarik untuk membaca konten anda ya nah itu salah satunya tadi uh, dari tahap keyword yang pertama uh, dengan anda meng mengunggah SEO ya SEO dan membuat keyword ya kemudian yang kedua adalah anda membuat eh, mengunggah konten anda kembali melalui media sosial atau share istilahnya ya, ya bahkan yang efektif juga menggunakan WhatsApp grup ya WhatsApp ya semakin banyak yang eh, share konten anda akan semakin baik ya karena peluang untuk dibaca orang itu dari situ ya karena kalau tidak seperti itu sulit ya Konten Anda akan menemukan pembaca. Nah, sumber berita yang bisa Anda buat, gitu ya, yang bisa Anda manfaatkan adalah eh, tentu saja pos-pos, eh, ya, pos-pos pemberitaan, ada misalnya balai kota, ada DPRD, ya, ada kantor polisi, ya, di situ ada kantor polisi Polda, misalnya, ya. kantor polisi eh, Polres, ya, kantor polisi di tingkat polsek, itu semua bisa Anda lakukan ya jadi semua tingkatan itu bisa anda manfaatkan untuk kemudian anda bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi ya karena mereka berwenang untuk menyampaikan informasi ya jadi kalau anda nggak ada sumbernya namanya eh, yang ngarang gitu ya ngarang berita itu sangat tidak dibenarkan ya karena anda harus membuat konten yang memang mempunyai narasumber ya mempunyai orang-orang yang mempunyai otoritas untuk menyampaikan informasi yang anda butuhkan atau yang dibutuhkan oleh pembaca. Nah, kemudian Anda bisa membuat semacam upaya menulis berita gitu ya, dengan cara meliput ya di lapangan, apakah dengan bertemu dengan semacam narasumber-narasumber uh, yang sudah direncanakan sebelumnya, atau bisa juga Anda melakukannya dengan melihat peristiwa gitu ya. Peristiwa itu bisa saja anda ketika ada di suatu tempat terjadi sesuatu, ya peristiwa yang kemudian Anda bisa liput dan Anda mendapatkan konten yang kemudian Anda unggah di media ini, ya. Nah itu tugas yang harus Anda lakukan di kesempatan uh, membuat konten di CMS ini, ya. Kemudian yang juga bisa Anda lakukan adalah membuat berita-berita yang Anda terjemahkan, ya, diterjemahkan dari media-media. Atau kantor berita media asing, ya, seperti Reuters, Al Jazeera, ya, Evi, kemudian ada Daily Mirror, ada Daily Mail, ada The Guardian, ada The Observer, ya, itu semua bisa Anda manfaatkan untuk diterjemahkan, ya, sesuai dengan kebutuhan, tentu, ya, karena itu tadi, Anda juga harus bisa mempertimbangkan faktor bahwa ketika Anda membuat konten yang diterjemahkan. Ketika itu tidak bernilai berita untuk masyarakat Indonesia, dia juga tidak akan dibaca. Artinya, Anda harus cermat. Ya, ini konten ini dibutuhkan atau tidak oleh pembaca di Indonesia, misalnya. Jadi, tidak semua konten itu akan menarik untuk masyarakat kita. Kenapa? Karena yang pertama tadi adalah berkaitan dengan kedekatan, ya, atau berkaitan dengan proximity, namanya. Jadi, kalau nggak ada proximity, ya, orang nggak tertarik dengan... Konten yang Anda buat, walaupun Anda menerjemahkannya sudah memakan waktu, gitu ya. Kemudian, ternyata ketika Anda muat di media ini tidak dibaca orang, yaitu tadi karena Anda tidak mempertimbangkan proximity, ya. Kemudian, yang juga Anda bisa buat adalah membuat berita video, ya. Nah, berita video ini bagaimana caranya? Tentu, Anda harus membuat semacam perencanaan liputan, ya kemudian Anda di lapangan bisa mewawancarai orang dan mendapatkan gambar yang sesuai, kemudian Anda unggah dulu di YouTube, ya. Kemudian nanti dari situ Anda masukkan ke Proskota TV, ya, dengan adanya channel yang tersedia, ya. Dan kemudian nanti ini akan masuk sebagai salah satu yang bisa Anda manfaatkan di media online ini, ya dan di kesempatan ini ya yang juga tidak kalah penting adalah Anda membuat semacam karya ya karya jurnalistik tentu saja ya jadi bukan hanya sekedar kita kuliah di kelas gitu ya tapi Anda membuat karya ya bahkan saya selalu mendorong Anda membuat sebanyak-banyaknya karya semakin banyak Anda membuat karya tentu nilai Anda juga akan semakin baik ya nilai kita tidak hanya dari UTS dan UAS tapi dari tugas ya Nah, ini karya ini nanti Anda unggah di CMS yang tersedia ya, yang sudah kita berikan aksesnya kepada Anda. Kemudian nanti Anda buat ini sebagai sebuah portofolio ya. Apakah Anda dalam bentuk berita video ya, apakah dalam bentuk berita teks dan foto, apakah dalam bentuk foto juga bisa gitu ya. Mengunggah foto berita itu juga bisa ya, sangat dimungkinkan. Jadi bagaimana baiknya Anda dan Bagaimana leluasannya Anda atau kegemaran Anda atau passion Anda, ya, bahkan mungkin sebagian dari Anda lebih piawai dalam kaitan menggunakan kamera, tapi sebagian dari Anda lebih piawai dalam menulis, ya. Walaupun itu ketika nanti Anda menjadi sarjana ilmu komunikasi, yang paling penting adalah Anda bisa menjadi orang yang bisa melakukan semuanya, ya, bisa memproduksi konten video bisa juga memproduksi konten teks gitu ya dan konten foto ya fotografi ya itu adalah bagian-bagian yang harus Anda lalui makanya dalam perkuliahan-perkuliahan yang berkaitan dengan jurnalistik selalu kita tekankan prakteknya ya dan kita harapkan dengan ini Anda mendapatkan ilmu yang tentu saja bukan hanya sekedar um, teori ya tapi juga praktek ya oke demikianlah uh, perkuliahan kita di pertemuan ke-11 ke-12 ya ke-12 ini dan kita akan lanjutkan pertemuannya di pekan depan untuk pekan ke-13. Terima kasih, selamat sore.